Serangan udara Israel di sebuah rumah di selatan Rafah menewaskan 8 orang. Lokasi ini adalah tempat warga Gaza yang mengungsi ke kota Rafah. Delapan korban tewas, 3 diantaranya adalah perempuan langsung dibawa ke rumah sakit sebelum dimakamkan. Total korban tewas dalam 5 bulan perang mencapai 29.600 jiwa. Sementara kelaparan dan penyakit menular menyebar ke hampir 2,3 juta penduduk Gaza. Hasan,